Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mas bro di channel saya yang tak seberapa ini mas bro. Pada kesempatan kali ini saya lagi melihat kolam ikan nila punya teman ini mas bro. Kolam beton. Ini kolam ikan nilanya. Ini termasuk banyak ikan nila ini mas bro. Ada sekitar hampir seribuan ini mas bro. Kolam ikan nila beton. Ini memakai water pump ini mas bro. Water pump dan memakai filter. Di sebelah sana filter mas bro. Jadi ini kolam beton ini kemarin banyak ikan yang mati ini mas bro. Gara-gara kolam betonnya bocor. Jadi zat-zat dari semen keluar ini mas bro kemarin. Ternyata kalau kolam beton ini bocor, zat semennya naik ke atas itu berbahaya bagi ikan nila mas bro. Ini banyak yang mati kemarin ini. Kolam ikan nila di beton, kolam beton. Jadi kalau kita kolam ikan nila di beton ini harus diperhatikan betul mas bro, karena kalau bocor dia naik zat semennya ke atas. Macam kemarin ini ikan mati ini banyak mas bro. Banyak ikannya ini. Dan juga ada ikan koi mas bro. Kolam ikan koi. Ini dia kolamnya mas bro. Ikan koi. Sehat-sehat ikannya mas bro. Dan untuk pembuatan kolam ikan koi ini juga termasuk mahal ini mas bro. Bentuknya relief. Oke mas bro, cuman ini yang dapat saya buat di video saya kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.